khabar korang semua? Nama saya Lau dan hari ni kita nak buat video untuk caravan yang dekat belakang saya ni. Okey. Ni adalah tahun 2013 dan caravan ni adalah import daripada UK. Okey, untuk caravan ni brand dia adalah Shift dan model dia adalah Challenger Coastline SE. Okey, untuk setiap caravan tu dia ada perbezaan dalam design color interior dia. So untuk caravan ni tahun dia lebih baru sikit lah, tahun 2013, dan kita memanggil dia sebagai island bed. Island bed adalah menyatakan kat dalam dia ada satu katil yang single dan tidak bergantung berdekat dengan dinding lah. Okay, bagi kita tengok bahagian luar, dia mempunyai storage yang dekat bawah sini. So storage ni adalah bawah meja yang dekat dalam. Yang kat depan sebelah tepi ni adalah tempat untuk shore power. Okey, yang ni adalah untuk shore power untuk kita boleh connectkan 220 dan menggunakan elektrik yang dekat dalam bahagian luar ni. Dengan caravan ni dia menggunakan saiz tayar 14 inci dan 185. So senang juga kita nak dapatkan tayar ni dekat Malaysia juga, tak ada jadi masalah. Kesemuanya tingkap dia menggunakan secara acrylic. So untuk tingkap ni dia ada double layer. Untuk panas dia tak panas sangat, untuk sejuk dia tak sejuk sangat. Okey. Untuk kita memudahkan, kita tak nak bukakan semua pintu, kita boleh buka separuh. So kalau ada kucing-kucing kat dalam tu, dia selamatlah, dia takkan melompat keluar. Datang asal dah ada mosquito netting. Mosquito netting ni adalah kebaikan apabila kita dah bukakan pintu semua, netting ni kita boleh tutupkan, tiada ada nyamuk. Untuk bahagian ni sama juga, dia mempunyai lampu belakang. So lampu belakang ni akan connect dekat kereta depan. Dekat sebelah atas ni adalah lampu yang ketiga. Okey, lampu ketiga untuk kita lampu brake. So untuk lampu-lampu yang ke belakang ni semua dia akan connect kepada kereta yang bahagian depan. Sama juga tempat ni adalah tempat black water tank. Okey. Ramai yang tanya kat saya untuk caravan ni black water tank dia ada, tapi dia tak ada grey water tank. So kalau untukkan grey water tank, keluarkan grey air grey water adalah dekat bawah sini. So tempat sini kalau dekat UK, dia akan sambung terus lah dekat campsite, akan mengeluarkan grey water. So kalau dekat Malaysia ni mungkin kita boleh letakkan satu tong dekat bawah, so grey water tu akan simpan balik. Yang dekat sebelah sini adalah ventilation untuk peti ais. So inilah tempat dia untuk melepaskan haba panas untuk peti ais. Yang kat bawah sini adalah tempat shore power. Okey, untuk inlet shore power, dan bateri ni adalah 100 amp. Asalnya dekat UK dia ada 100 amp, dan untuk tempat sini kita boleh upgrade juga. Kalau kita nak upgrade sistem bateri lithium, kita kena upgrade dekat bahagian dalam. So untuk bateri ni adalah menggunakan untuk water pump, untuk lampu-lampu dalam, semua akan menggunakan power bateri 12 volt ni. So bila kita masukkan shore power, dia akan chargekan bateri belakang ni. Untuk tempat ni memang aku jarang cakap lah. Okey, kebanyakan yang saya bawa balik ni menggunakan Shift, dia menggunakan chassis Elco. Okey, chassis Elco ni memang jenama ni memang famous dekat bla-bla UK. Chassis ni memang kebanyakan manufacturing caravan dia akan menggunakan chassis Elco. Boleh dikatakan chassis yang paling mecut dan kualiti yang terbaik untuk caravan. Okey, kalau kita buka sebelah depan caravan ni, dia mempunyai storage yang sangat-sangat besar dekat bahagian depan, dan tempat sini boleh memakan satu tong LPG gas yang biasa kita gunakan 10 kilo. So ini boleh menjadikan storage. Untuk storage compartment untuk caravan memang tak jadi masalah, memang cantik. Dan kekurangan dia adalah dia perlu menggantungkan kepada campsite. Okey, jom sekarang kita tengok bahagian dalam. So bila masuk pintu, sebelah tepi ni adalah laci dan switch, main switch yang dekat luar, bahagian luar. So bila kita step masuk je, kita boleh nampak dia ada microwave, ada stove, ada bawah tu adalah tempat untuk grill, lepas tu peti ais. So caravan memang datang secaranya dia complete lah. So macam shore power plug ni semua dah 3 pin. Pasal kita punya spek memang spek UK. So plug tu memang sama. Okay. So ini adalah bahagian dalam dia. Ada seat duduk menghadap-menghadap.
Untuk caravan ni adalah 4 bed. Depan boleh tidur 2 dan belakang single bed tu, island bed tu boleh tidur 2 orang. Okey, datang sekali memang dah siap dengan sistem tu semua. So sebelah sini saya dah pernah cakap ini adalah alam untuk carbon monoxide. Okey. So ini adalah alam dia. Okey, ini adalah pandangan view yang daripada depan sampai kat hujung. Okey, tengah ni adalah sunroof yang besar. So kalau kita pasang aircon, kita akan pasang dekat belah sini. Okey, kita akan buangkan ventilation ni atau kita alihkan dia. So aircon tu akan pasang kat sini. So dekat masuk pintu kebanyakan biasanya kita boleh nampak sistem panel dia lah. Ini adalah tempat untuk kontrol kesemuanya, sistem level bateri depan, kalau lebih belakang water pump. So kita tekan view level kita boleh nampak. Yang kedua ni, ini adalah water heater. Okey, water heater ni memang terpulang pada kereta. Daripada spek dia berlain, kemungkinan water heater dia jenis model pun akan berlain. Okey, so kita jangan cakap lah. Okey, tempat sini adalah sinki. Tempat sinki memang besar juga. So datang memang dah macam tu. So kita tak perlu risau lah. Daripada quality shift ni memang terkenal lah dekat belah-belah Europe. So tempat sini adalah tingkap blind. Dan bila kita dah tutup blind, kita boleh tutup menjadikan sebagai netting. Okay, ni adalah netting. So boleh nampak lah. Untuk design masalah ni memang diorang dah lama dan memang dah fikir betul-betul bagaimana diorang nak buat tu. Okey, ujung sekali adalah tandas. Okey, tandas ni adalah black water tank yang tadi saya tunjuk dekat bahagian luar. So untuk black water tank mesti kena ambil pergi buang dekat tandas. Memang kita ada kemikal yang terkhas untuk dia. Okey. Kat tengah ni adalah katil lah. Okey, yang seperti saya cakap, island bed. Okey, ni adalah island bed. Kat atas tu memang penuh dengan kabinet lah. Untuk storage compartment, caravan memang best sekali lah. Compare daripada motorhome. Okey, ni adalah belah tandas. So, kalau belah tandas ni memang besar. Dan mandi dengan tempat buang air memang berlain. Okey. So, memang besar. Orang boleh masuk. Okey, yang akhir sekali mestilah korang yang paling berminat bertentang dengan harga untuk caravan ni. Yang kita boleh membagikan korang adalah harga RM165,000. Dengan harga ni, kita adalah include sekali dengan aircon domestic rooftop dan solar panel. Lepas tu, bateri yang 100M yang baru. Dengan kita akan memberikan sebagai sekiranya kita akan bagikan complete apa-apa yang after sales. Maksudnya kalau caravan ni korang dah beli, korang terasa apa-apa yang tak tercukup, kita akan memberi pembedahan juga dan kita takkan cajkan sedikit juga. Okey, ini adalah cara yang kita menjual motorhome yang terkenal sekarang ni. So kita akan bagikan segala-galanya apa yang after sales. Kerana ada ramai customer, dia orang akan terfikir kemungkinan dia orang akan terasa macam tak confident bila beli motorhome tu. Lepas beli kita membuat penambahan yang banyak dan kena bajetkan duit yang banyak. Tapi dekat kita sini, kita akan mengambilkan satu harga dan kita akan membagi penambahan baik untuk caravan ni sesampai you dah pakai habis. Maksudnya caravan ni kita akan tambah apa yang sepenuhnya bagi dia menyesuai. Apabila kita berada caravan ni boleh diguna dekat Malaysia. Okey, sekian itu juga untuk video kali ni. Terima kasih banyak untuk menonton. Bye.